yang kan kebanyakan kita belajar daripada sekolah yang doa iftitah Allah berkira Alhamdulillah kasirah itu sampai okey, doa iftitah yang paling pendek Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi burata wasila, sampai di situ sahaja. Adapun wajah tu wajhia ataupun inni wajah tu wajhia lilladhi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, sampai habis itu dipisahkan oleh Rasulullah. Kalau anda katakan Allahu Akbar terus inni wajah tu wajhia, itu boleh. Tetapi Allahu Akbar, dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa wasila, kita sambung inni wajah tu wajiyah ataupun wajah tu wajiyah, itu tidak ada lainnya. Jadi sama ada sembahyang wajib atau sembahyang sunnah, pastikan ada doa iftitah. Apa arti doa iftitah? Doa pembukaan. Saya tidak pernah jumpa hadis-hadis sahih atau asar-asar sahabat kalau mereka solat tak ada doa iftitah. Tapi kita yang bermazhab Syafi'i kononnya, malah Syafi'i pun tak ajar. Allahu Akbar terus alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim amin rukuk, mana ada. Kita Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi burata wasila, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca Fatihah. Kemudian a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita baca Quran surah dekat kedua seperti itu, baca a'udzubillah, baca Fatihah, a'udzubillah, baca surah. Lihat dalam buku ni hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Bukhari. Kenapa kita tak baca doa iftitah? Malasnya. Nak cepat. Quran mengatakan, sesungguhnya orang munafik bila sembahyang malas. Kalau malas tu orang munafik belum sempurna imannya. Sembahyanglah dengan elok. Dan doa-doa iftitah, ada berbagai-bagai doa iftitah yang ada di sini. Tapi orang bermazhab Syafi'i kebanyakannya baca doa iftitah disambung. Wajah tu wajhiya lilladhi fataras samawati, itu tidak ada. Jadi izan besok atau sejak lagi kalau sembahyang qiyamul lail, walaupun qiyamul lail ada doa iftitah. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kalau qiyamul lail disunahkan lepas baca Fatihah baca surah-surah panjang-panjang. Kalau qiyamul lail. Kalau sunah-sunah biasa dekat pertama kita baca kul ya ayyuhal kafirun. Dekat kedua kita baca kul huwallah. Ataupun kita baca kul huwallah kemudian kul ya ayyuhal kafirun, itu yang ada. Jadi tidak ada sembahyang Nabi yang tak baca surah. Tidak ada sembahyang Nabi ataupun sembahyang sunnah yang tak baca surah. Semua baca surah. Cuma qiyamul lail surahnya panjang-panjang. Tapi seperti tahiyatul masjid qabliyah ba'diyah, cukup membaca kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kedua kul huwallah, ataupun rakaat pertama kul huwallah, yang kedua kul ya ayyuhal kafirun. InsyaAllah faham? Ya. Yeah. Jadi pilih. Ada banyak doa iftitah yang ada. Tapi yang kebanyakan saya tahu hafal di sini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wasila. Itu sampai di situ ya. Izzat, jangan disambung lagi. Disambung tak ada dalil. Okey, itu jawapan saya.